Oke guys, jadi kali ini kita bakal menyelesaikan misi tools ya. Kan tools ini kita selesaikan, setiap kita menyelesaikan misi tools, kita bakal bisa ngedapatin tools itu dan juga kita bisa ngedapatin item tools itu ya. Jadi semakin kita selesai nanti setiap 4 misi selesai dapat. Untuk saat ini saya sudah di Red Ground. Jadi kita bakal selesaikan misinya buat ngedapatin tools dan ngenamatin atau ya ngeselesain semua toolsnya. Dan juga di sini setiap kita ngerjain satu misi dari tools kita dapat 50 gold. Langsung saja kita ke misi yang saya sudah ini. Ada playground ordeal satu tim ya. Kita langsung aja ikutin. Nah, kita pakai gini aja, langsung saja kita fight. Fight of the fight. Buat selesaikan misi juga nih. Baik, kalian lihat tuh, musuhnya itu keras karena ya yang kita lawan itu buat ngambil power buat build-nya nanti. Lightning Brawl, Kanoha Tai Jujutsu gak berhasil. Tapi kayaknya kita ini kalahnya kayak di waktu sih, kayaknya di waktu. Oke, kalian lihat nih, kalau di arena kok satu doang yang aktif ya shieldnya ini asli. Pas main di adventure, di biasa aktifnya langsung 4 loh. Asli ya. Oke, kita lihat nih. Damage lock kita sudah sampai 35.000 ya. Ini semakin tinggi damage-nya semakin bagus. Oke, udah 40.000, 43, 45. Oke, gue berapa nih sekali? Sekali ulti dia 3.000 ya. Oke, ini 3.000 juga. Oke, ketiga juga 3.000 gitu itu. Oh, kalau kasih kok gak berasa ya. Oke, sudah kalau kita habis totalnya 57.000 damage dan misi tools kita selesaikan. Gas collect. Oke, Red Ground kita dapatkan. Misi terakhir buat ngedapatin tools itu ada Power Retrieving Pot ya. Oke, langsung saja kita bakal selesaikan misi ini dan kita bakal ngedapatin Retrieving Pot dan kita bakal ganti ya. Kita bakal ganti toolsnya. Oke, kita selesaikan dulu Craft 5 Ninja. Waduh, nge-craft pula loh. Kita harus bisa ngebikin Ninja Bintang 5. Tapi kita gak punya bahannya, itu dia masalahnya. Aduh, kita gak punya bahannya nih. Bisa sih kalau kita bikin startup, kita cari bahan-bahannya dulu. Ya udah, kita cari bahannya dulu. Dari item biru ini 2, gaskan. Oke, kita cari bahannya dulu nih. Kita bakal dari kesumon, prisumon. Oke, kalau sal ini masih banyak nih, kita coba di sini. Nah, kita habiskan ini dah. Tupes. Nah, kita habiskan sini, ini tiketnya sisa berapa? Oh, sisa 2 loh. Aduh, gak bisa loh, kedikitan bahannya kita. Loh, bahannya kita hapus semua sih semalam kemarin tuh. Kita jual-jual semua jadi habis bahannya. Wah, gak bisa. Berarti kita menyelesaikan tools ini tinggal satu lagi yang kurang. Ini collect udah. Tinggal craft 5 ninja. Hanya saja yang birunya kemarin udah saya habisin, udah saya convert semua loh. Sisa elemen air nih, elemen air ya. Kita coba elemen air. Kita di elemen air ada gak nih? Elemen air kita sudah punya 4 bahannya. Aduh. Summon ini habis pula tiketnya sebuah. Kita lihat di sini elemen air kita ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Lah, elemen air kita ada 6 loh. Kok gak bisa ya? Kita coba lagi dah. Kita bakal buka ke laboratori lagi. Padahal elemen air kita itu ada 6. Salah juga sih saya kemarin jual semua kebanyakan. Kita buka ke elemen air dulu, 8/12, 7/12. Padahal yang kita sudah punya bahannya di elemen air ini. Oh, gak bisa juga sih, bahan ininya kurang. Kita 0/2 masih gak punya.
Berarti di sini ini aja sih Naruto aja yang mendekati kita punya. Hanya saja yang kurang itu yang biru berarti. Yang birunya nggak ada kita yang angin. Waduh parah, gimana kita carinya ya? Mau kita pakai itu. Dah, mau gimana lagi kita bakal gacha ke Lucky Wheel ini ya. Ke Lucky Wheel buat dapatin scroll biru ini. Udah, kita bakal coba gachain ini. Biar cepat nanti kita bakal bawa auto clicker dah. Dah, kalau begitu saya mau cari itemnya dulu. Videonya saya skip ya. Buat dapatin itemnya dulu. Oke, kita coba lagi ya. Seharusnya bahannya sudah cukup nih. Bismillah ya. Karena tadi sudah saya kumpulin, langsung saja kita ke Labotari. Kita ke elemen angin Naruto di sini. Aduh, di sini kita kebanyakan loh. Tapi kita yang birunya ini yang kurang, masih yang biru. Aduh, padahal sayang sekali kenapa kita kemarin kita habisin semua ya. Aduh. Gimana ya cari elemen yang biru ini? Yang biru loh, masalahnya paling jelek yang malah yang paling sulit saya cari untuk saat ini. Di kesumon gak bisa, kita udah gak bisa lagi. Udah habis semuanya. Yang saya cari itu elemen biru, Pak. Saya gak nemu ini. Kita bikinnya gimana ya? Go Mystery Shop. Di sini emang bisa ya dapatin elemen biru. Ini elemen angin 100 loh. 20 doang pula dapatnya. Kalau salah, kalau perlu itu perlu dapat semuanya kan harus 50. Nah, oke. Okay. Kita bakal coba apakah kita bakal ngedapatin. Oh, gak ada loh. Kita harus cari dulu nih elemen biru di mana cara ngedapatinnya. Cari lagi, lanjut elemen biru, elemen biru. Aduh, elemental summon pula, elemental. Gak bisa kita kalau gak ada yang birunya. Yang biru ini yang angin lagi yang kurang kita. Nah, berarti kita gak bisa berarti nyelesain nih. Jadi ya kurang lebih begitu sih caranya, kalian harus selesaikan misi-misinya. Saya gak dapat elemental biru berarti masih gak bisa buat ngebikin nih. Malah elemental biru ya, saya ini gak dapat-dapat malah, aduh. Kenapa ya saya habisin kemarin semua itu? Salah, seharusnya kalian lain kali jangan langsung dihabisin dah. Karena cari yang biru itu gak mudah loh. Kecuali kalian masih banyak punya tiketnya. Padahal saya kemarin tuh dapatnya ya dari tiket ya, dari ngabisin ratusan tiket. Tapi semuanya kan saya abisin juga abisnya. Eh, siapa yang tahu nanti malah kepake kayak gini. Ada. Nah, kita coba ini selesaiin dulu dah. Waduh, dia pakai skin loh tuh. Eh, bukan, nah dikira saya pakai skin. Oke, gas kan. Dapat gak ya sini? Oh, gak juga. Kita udah gak bisa ngedapatin yang biru. Kita upgrade aja dah nih. Saya kebutuh menuju dapat 100. 100 lah, 100. Yes, 100. Power kita udah 95.000. Udah, kita bakal pakein equip. Oke, kita bakal pakein udah 96.000. Sage Kabuto juga udah level 100. Arena kita serang lagi nih. Sage Naruto ini udah level 100, Sage Kabuto kita ini udah bisa, guys. Oke, boom. Ayo Naruto-nya sini, kacau Naruto-nya sih gini. Oke, kita lihat masih belum. Waduh, asyik Sage Naruto-nya bikin sekarat loh. Gila Sage Naruto. Oh, dikit lagi. Oh, mantap. Shield-nya 2 aktif tuh, band 2 nih. Mantap. Oke, aktif skill-nya punya si kakek Burning Wheel of Fire. Tapi pas dia pakai Burning Wheel of Fire, malah shield kita malah hilang loh.
Oke, satu hilang. Ayo, bisa gak nih? Sekarang tuh udah tiga tuh. Udah tiga mau rata. Ayo, jalanin. Aktifin shieldnya. Healing, aktifin. Oke, nambah darah. Kayaknya itu gara-gara si pasif punya Sakura. Jadi nambah darah sedikit punya Sage Kabuto. Itu medical sun kalian lihat tuh. Ayo, medical sunnya aktifin lagi. Oke, mantap, Naruto. Yes, Naruto. Oke, wah, akhirnya menang, bos. Akhirnya kita bisa ngalahinnya. Kita skip aja sisanya dah. Waduh, pelet. Waduh, nice try lah. Oke, jadi videonya sampai sini saja. Ya, gitulah, kita harus nge-upgrade bintang 5, nge-craft baru bisa dapat. Kita kekurangan biru elemen angin. Sampai jumpa next video dan terima kasih.